Kepolisian Sektor atau Polsek Purwoharjo, Polresta Banyuwangi, berhasil tangkap terduga pelaku pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukumnya Minggu 21 Mei 2023. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Purwoharjo AKP Budi Hermawan pada jurnalis Banyuwangi Hits, Senin 22 Mei 2023. Kapolsek Purwoharjo menegaskan, terduga pelaku berinisial AM 33 tahun, warga Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap berdasarkan laporan Haryono, 56 tahun, bernomor LP, tanda hubung B, garing 13 garing Romawi 5 garing SPKT garing Polsek Purwoharjo garing Polresta Banyuwangi garing Polda Jatim. Pucuk pimpinan Polsek Purwoharjo menjelaskan kronologi perkara pencabulan permula pada Selasa 15 November 2022 di ruangan korban diperintah membantu menulis sensus penduduk oleh terduga pelaku atau AM. Selanjutnya korban diajak ke ruang belakang oleh tersangka. Dari situlah aksi bejat terduga pelaku dilampiaskan pada korban atau Bunga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dijerat Unit Reskrim Polsek Purwoharjo dengan pasal 76 huruf D dan atau pasal 76 huruf E, CO pasal 81 ayat 2 UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.